Itu kan kerja Allah. Tapi adalah hikmah sebaliknya tu. Awak ni kalau saya bercakap, menyampuk. Asal cakap, mama menyampuk. Tunggu saya habis dulu. Wah, ni pelakon legend ni. Setelah sekian lama kita tak nampak Rusdi Ramli dalam arena lakonan, pasti semua rindu, kan? Ni, wartawan Melody sempat bertemu dengan Rusdi Ramli di satu majlis baru-baru ini. Dan beliau nampaknya semakin kurus. Hai, kenapa agak-agaknya ya? Jom, kita tanya. Sebenarnya saya diet, pergi gym. Satu, bila umur kita dah meningkat, kita kena ada senaman sikit lah. Mungkin bila kita bersenam, kita pergi gym apa semua, benda yang akan turun kat sini lah. Kalau tak percaya, tanya orang-orang yang biasa gym. Dia nak dapat jawline ni, memang gym saja. Kenapa saya diet? Saya ada rasa menyesal. Hari tu saya berlakon satu drama jadi penagih dadah. Tapi fizikal saya tak menggambarkan macam orang ambil dadah. Jadi saya agak frust. Pasal karakter tu saya sangat-sangat suka. Tapi disebabkan fizikal tu buatkan saya, alamak, kenapa time ni dia offer saya kan. Sejak tu saya rasa saya perlu diet. Tapi semakin orang kata slim ni, semakin handsome, takutlah orang cakap macam nak fit in sekarang punya beauty standard tu. Kita tak tahu kan, mulut orang kita boleh tutup. Betul apa? Kalau kita tengok Brad Pitt sekarang 58 tahun masih lagi fit, apa salah kita buat benda yang sama? Pasal pelakon dia jual diri dia. Jadi saya rasa tak perlu marah lah benda tu. Memang kena buat macam tu. Lelaki kurang sikit, kalau perempuan lagi melampau saya rasa. Pasal di dalam TV mungkin akan terbesar badan tu dalam 30% daripada saiz yang sebenar.